Keutamaan Tauhid, Sahih Al-Bukhari, nomor 5924. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca, La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang budak, dicatat untuknya 100 pahala, dan dihapuskan darinya 100 dosa, dan baginya perlindungan dari godaan setan pada hari itu hingga petang, dan tidak ada orang yang datang dengan amal yang lebih baik dari apa yang ia bawa, zikir yang ia baca, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak dari itu. Pesan. Anjuran untuk membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali.